Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effie Saharudin dalam segmen ulasan Amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti dengan skrin 4K Sony Xperia XZ Premium. Jadi Xperia XZ Premium ini ialah sebuah peranti dengan skrin 5.5 inci IPS LCD. Nampaknya Sony tidak seperti pengguna-pengguna lain masih lagi mengekalkan panel IPS LCD. Tetapi berbeza dengan peranti-peranti lain di pasaran sekarang, ia punya skrin dengan resolusi 4K sepenuhnya. Ya, lihat sekarang ialah peranti yang diaktifkan skrin 4K-nya sepanjang masa, tidak seperti Z5 Premium sebelum ini di mana hanya pada aplikasi tertentu sahaja anda boleh melihat ianya dipaparkan pada resolusi yang amat tinggi UHD ini. Baik, kita akan bercakap lagi tentang spesifikasi diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 835 yang merupakan pemproses yang terbaik untuk peranti sekarang. RAM hanya sebesar 4GB dengan storan 64GB. Jadi bagi mereka yang ingin menambah storan, terdapat sokongan untuk kad microSD sehingga 256GB. Peranti ini sebenarnya menyokong 2 SIM bersaiz nano dan seperti kebanyakan peranti di pasaran sekarang, talam SIM yang ada pada peranti ini sebenarnya jenis hybrid. Iaitu jika anda menggunakan 2 SIM dan juga kad microSD secara serentak, ini tidak dapat dilakukan. Selain daripada skrin 4K yang menjadi poin jualannya, ia juga dilengkapi dengan kamera yang amat menarik. Sebuah kamera dengan sensor 19MP f2.0 yang mampu merakam pada tetapan 960 frame per second. Iaitu pergerakan perlahan yang amat tinggi, tidak dapat dilihat oleh peranti-peranti lain sebelum ini. Dan apabila mengambil pada 960 frame per second ini, anda hanya merakam pada resolusi 720. Jadi jika anda seorang yang penggemar mengambil gambar gerak perlahan, ini adalah peranti yang mampu memberikan tetapan tertinggi jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain. Bergerak ke bahagian hadapan, terdapat sebuah kamera selfie 13MP, masih lagi lensa f2.0, tapi pada kamera hadapan ini hanya mampu merakam video pada resolusi HD penuh sahaja. Seterusnya ialah dari segi bateri. Jadi bateri pada peranti yang agak besar ini hanya sebesar 3230 mAh. Kita nampak trend sekarang di mana pengeluar tidak meletakkan bateri yang besar pada peranti-peranti utama. Alasan yang diberikan sebenarnya bukan mereka malas atau tidak mampu meletakkan bateri yang besar, adalah kerana sebab utamanya untuk memastikan sistem pengecasan pantas dapat mengecas dalam masa kurang 90 minit. Jadi dengan Quick Charge 3.0 yang disokong oleh XZ Premium ini, bateri yang bersaiz sederhana mengikut standard biasa diletakkan pada peranti ini. Kalau kita bercakap tentang rekaan, jadi peranti ini mempunyai rekaan yang saya rasakan unik jika dibandingkan peranti-peranti di pasaran kerana anda boleh lihat ianya mempunyai kemasan seakan cermin. Panel belakang dan hadapan dan belakang kedua-duanya menggunakan kaca Gorilla Glass 5. Jadi ini menurut Sony mampu menahan hentakan daripada kejatuhan sekitar 8 kaki. Pada bahagian kanan peranti terdapat sebuah pengimbas cap jari merangkap butang kuasa. Di atasnya terdapat butang kawalan suara dan pada peranti-peranti Xperia seperti biasa terdapat sebuah lagi butang khas untuk menancapkan kamera dan mengambil gambar. Bergerak ke sisi sebelah kiri hanya terdapat untuk slot SIM dan juga microSD. Bahagian atas terdapat jack bicu audio 3.5mm. Pada bahagian bawah, akhir sekali, terdapat slot untuk USB-C untuk pengecasan dan kerana ini sebuah peranti Xperia XZ Premium, ianya boleh dilengkapi dengan sistem pembesar suara stereo pada bahagian hadapan seperti anda lihat sekarang. Walaupun ianya hanya dilengkapi dengan skrin sebesar 5.5 inci, saiz fizikalnya lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah peranti Samsung Galaxy S8 Plus ini. Walaupun saiznya sama dari segi rekaan, tapi anda boleh lihat bahawa skrin pada S8 Plus ini adalah lebih besar. Jadi ada yang mengatakan terdapat pembaziran dari segi rekaan hadapan. Saya secara peribadi tak berapa kisah sebenarnya dengan rekaan bezel ataupun dagu dan dahi yang agak besar kerana saya rasakan ianya masih lagi balance mengikuti rekaan Omni Balance yang kita sudah biasa lihat pada peranti-peranti Xperia sebelum ini. Sony XZ Premium ini menggunakan Android 7.1.1 tetapi pelancarnya nampaknya masih lagi berasaskan dengan Google Now Launcher dan tidak menggunakan Pixel Launcher yang digunakan pada peranti Pixel dan juga terlihat pada OnePlus 5. Walaupun punya antara muka yang kelihatan hampir stock, Sony masih letakkan beberapa customasi mereka sendiri. Pertama sekali jika saya lakukan pinching seperti ini, saya boleh menukar tema pada peranti ini. Jadi jika anda tidak suka dengan rekaan yang kelihatan stok ini, anda masih boleh menukar elemen-elemen antarmuka dengan hanya memilih beberapa tema yang disediakan. Dan terbaik sekali yang ada pada peranti-peranti Sony ialah anda boleh memuat turun tema-tema baru.
Terdapat beberapa perantian lain di pasaran yang hanya meletakkan 5 atau 4 tema dan anda tak boleh muat turun. Jadi anda tidak perlu risau untuk mendapatkan seleksi tema-tema yang mungkin lebih mengikuti selera anda. Secara keseluruhan, tidak dan tidak mengejutkan sama sekali kerana ia menggunakan rekaan yang hampir stok. Tidak ada masalah dari segi lengah masa ataupun masalah untuk melancarkan aplikasi. Peranti ini berfungsi dengan amat lancar, malahan saya boleh katakan sepanjang tempoh ujian selama lebih kurang 15 hari, kami tidak menemui sebarang masalah di mana aplikasi tidak dapat dilancarkan ataupun aplikasi tidak boleh dimuat turun. Jadi, sekiranya anda mahukan sebuah peranti yang berfungsi dengan lancar tanpa masalah, ini adalah antara peranti yang boleh dimasukkan ke dalam senarai pendek. Sungguh pun begitu, ada sesuatu yang kami kurang gemar dengan pelancar yang digunakan pada peranti Exact Premium ini, ialah di mana walaupun menggunakan Android 7.1.1, contextual menu yang diaktifkan pada 7.1.1 tidak disokong pada pelancar yang digunakan pada peranti ini. Tapi sekiranya anda memerlukan contextual menu yang diperkenalkan pada 7.1.1, anda mempunyai pilihan untuk memuat turun pelancar Google Now yang ada pada Play Store dan ianya diaktifkan dan disokong apabila anda menggunakan pelancar tersebut. Dia agak aneh kenapa ini dilakukan kerana kami dah ulas HTC U11 sebelum ini dan U11 walaupun menggunakan pelancar Sense yang digunakan oleh HTC masih menyokong contextual menu. Jadi nampaknya jika ada kemaskini yang akan diterima oleh Exact Premium ini, kami berharap bahawa pihak Sony akan mengaktifkan fungsi contextual menu dengan menekan skrin dapat beberapa option lain, pilihan lain yang memudahkan anda mengambil fungsi-fungsi tertentu yang ditawarkan pada aplikasi. Jadi di awal tadi saya katakan bahawa peranti ini hanya dilengkapi bateri sebesar 3230 mAh dan ini saya rasakan adalah kapasiti yang agak kecil bagi sebuah peranti dengan pemproses yang berkuasa dan juga skrin 4K. Kerisauan saya tentang hayat bateri ini nampaknya menjadi kebenaran kerana sepanjang tempoh ulasan, saya menyedari bahawa peranti ini hanya mampu bertahan sekitar 14 jam pada penggunaan biasa. SOT pula iaitu sekitar 6 jam sahaja. Jadi bagi saya, bagi sebuah peranti yang digunakan secara sederhana, ini adalah lebih rendah jika saya lihat pada peranti-peranti utama lain. Jika sebagai perbandingan, saya gunakan U11 misalnya hari itu, ia boleh bertahan hampir 20 jam dengan SOT sekitar 8 jam. Jadi kita akan berkurangan sekitar 2 jam SOT dan 4 atau 5 jam jika dibandingkan dengan ketahanan bateri. Sungguh pun begitu, sekali lagi saya katakan peranti ini menyokong pengecasan Quick Charge 3.0, jadi anda tidak perlu risau tentang tempoh pengecasan dan saya menyedari bahawa dengan pengecasan sekitar setengah jam ia meningkat sehingga 67%. Jadi ia mempunyai masalah ketahanan bateri tetapi pengecasan bukan masalah kerana terdapat sokongan pengecasan pantas. Mari kita cakap tentang kamera kerana saya rasakan kamera ialah fungsi yang menarik dan menjadi poin jualan pada Exact Premium ini. Dan saya rasakan kualiti gambar yang diambil adalah amat baik. Dari segi penghasilan warna semula ataupun color reproduction, saya amat menggemari warna yang terhasil pada gambar-gambar yang diambil. Warna amat tepat, amat vibrant, nampak hidup dan tidak ada masalah white balance. Saya lihat pada beberapa peranti bersaing, jika saya gunakan contoh pada Samsung S8 misalnya, gambar yang diambil, gambar warnanya akan kata terlalu terang. Mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang suka. Tapi sekiranya anda suka gambar yang kelihatan natural, warnanya sama seperti objek yang diambil dan tidak ada masalah kekeringan, ini adalah peranti yang mungkin anda boleh masukkan dalam senarai pendek anda lagi kerana ia mengambil gambar dengan amat baik. Sungguh pun begitu, saya menyedari apabila mengambil gambar pada waktu malam kerana ia menggunakan lensa 2.0 ini, gambar yang diambil pada waktu malam mungkin tidak setajam yang dilihat pada U11 dan juga S8. Jadi anda harus memilih sama ada anda mahu sebuah peranti dengan gambar warna yang cantik tetapi pada waktu malam ianya mungkin sedikit gelap. Gambar memang agak gelap pada waktu malam dan juga ketajaman itu kurang. Jadi saya rasakan orang yang memilih Xperia Exact Premium ini, mereka yang mementingkan warna yang lebih natural misalnya, sukakan gambar yang pada resolusi besar. 19 megapiksel ialah antara sensor terbesar yang saya temui tahun ini bagi sebuah peranti utama. Kena dilihat pada peranti lain mungkin 12 digunakan ataupun 16 paling tinggi. Jadi 19 megapiksel, gambar cantik, gambar besar tetapi satu kekurangan saja di mana ianya kurang tajam jika dibandingkan dengan beberapa peranti utama yang dihasilkan tahun ini. Fungsi gerak perlahan 960 frame per second adalah menjadi benda yang gimmick dilakukan pada peranti Exact Premium. Jadi persoalannya, adakah gimmick ini adalah sesuatu yang membuatkannya sebuah peranti yang perlu dimiliki? Saya lihat beberapa contoh yang ada di YouTube memang nampak cantik pada waktu siang.
Waktu siang memang semua nampak elok. Tapi sekali lagi, apabila pada waktu malam, anda mula melihat bahawa kualiti gambar tidak baik. Harus saya ingatkan sekali lagi, apabila mengambil gambar dan video pada resolusi pada tetapan 960 frame per second ini, resolusinya dikurangkan kepada 720p saja. Jadi kehilangan beberapa keperincian, ketajaman berkurangan, dan ditambah lagi jika mengambil pada waktu malam, ianya menjadi lebih muddy. Gambar ada masalah noise misalnya. Jadi fungsi 950 frame per second ke atas ini hanya berfungsi dengan baik pada hemat kami apabila dalam keadaan pencahayaan yang baik sahaja. Rasanya perlu kita bercakap tentang audio apabila bincang dengan peranti-peranti utama, kerana audio ialah sesuatu yang saya rasakan tidak dipandang serius oleh kebanyakan pengeluar lain. Sony memang terkenal dengan alat audio visual mereka, dan audio pada peranti ini adalah amat baik bagi sebuah peranti muda alih. Apabila saya menggunakan mode tanpa phone kepala misalnya, speakernya kedengaran amat jelas dan amat kuat. Sungguh pun begitu, pada tetapan lebih tinggi, audio mungkin akan sedikit pecah, dan saya sedari bunyi bass mungkin tidak semampat atau sebagus yang saya temui pada U11. Setakat ini U11 pada hemat saya masih lagi peranti dengan sistem audio pembesar suara yang terbaik di pasaran sekarang. Bagaimana pula sekiranya anda macam saya lebih banyak menggunakannya dengan phone kepala dan phone telinga? Sekali lagi, ia adalah sebuah peranti dengan audio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Ianya terang, terdapat sokongan untuk convert audio biasa yang mungkin anda dengar pada Spotify kepada audio yang lebih berkualiti tinggi. Terdapat sokongan high-res audio pada peranti ini, ya. Tetapi sekali lagi, bunyi tidak berapa elok apabila tetapan lebih tinggi. Bass mungkin tidak sekuat yang saya dengar pada U11. Tapi mid-range seperti treble misalnya amat baik. Jika saya boleh letakkan tangga antara S8, Exact Premium dan juga U11, U11 di atas, Exact Premium di atas Samsung sedikit dan Samsung di bawah. Jadi sekali lagi, Sony menunjukkan mereka ada pedigree. Mereka mempunyai sejarah menghasilkan peranti dengan audio yang baik. Jadi mereka menggunakan kepakaran mereka menghasilkan alat audio yang baik untuk pengguna-pengguna yang memerlukannya. Dengan harga jualan RM3399 ini meletakkan Exact Premium sebagai antara peranti yang termahal di pasaran dan di luar jangkauan harga mampu milik. Jadi persoalannya sekarang, adakah ianya masih sebuah peranti yang berbaloi untuk dimiliki? Ada beberapa persoalan yang perlu anda jawab sebelum saya rasakan ia atau tidak. Sekiranya anda tidak memerlukan sebuah peranti dengan skrin 4K, tidak banyak menonton kandungan 4K, saya rasakan segala fungsi paling menarik skrin 4K ini tidak akan digunakan sepenuhnya. Jadi anda rugi di situ. Buat masa ini pun, jumlah penstriman yang menyokong 4K tidak banyak, apalagi penstriman secara 4K HDR yang disokong pada skrin ini. Jadi basically anda membeli sebuah peranti yang future proof untuk masa hadapan. Kita berharap di masa hadapan lebih banyak kandungan 4K HDR dapat ditonton secara mudah alih. Jadi untuk masa ini saya rasakan ianya tidak akan digunakan dengan sepenuhnya pada peranti Exact Premium ini. Sebekala lagi yang menyebabkan saya rasa kurang untuk memiliki peranti ini kerana ketahanan bateri. Sekarang saya rasakan orang dah sudah tidak berapa suka nak bawa power bank, dan ketahanan bateri adalah antara fungsi yang dianggap perlu. Dan dengan ketahanan sekitar 14 jam saja pada penggunaan sederhana, dan akan menurun lagi apabila digunakan pada keadaan yang lebih berat, saya rasakan ketahanan ini akan menjadi antara faktor yang menyebabkan orang sedikit tawar hati untuk memiliki Exact Premium. Sekiranya peminat fotografi, ia antara peranti dengan kamera yang terbaik. Sekiranya anda tak kisah sekiranya gambar yang diambil tidak berapa tajam. Tetapi dari segi penghasilan warna dan juga natural color, ini adalah peranti kegemaran kami untuk tahun 2017. Jadi, bergantung pada anda, sekiranya anda seorang yang mahukan kemampuan kamera yang baik dan juga mahu menonton kandungan 4K sepanjang masa, RM3399 bukanlah harga yang mahal untuk melihat kandungan-kandungan yang berkualiti tinggi secara mobil dan mempunyai kemampuan kamera yang baik. Jadi, ini sahaja ulasan saya untuk Sony Xperia Exact Premium. Jika anda mahukan lagi video ulasan seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa anda lagi di waktu dan hari lain.